Sedap ni. Ayam macam macam semua ni. Nah, baik je ni. Selamat Raya Papa. Takkanlah Abang dah lupa. Lagi 2 hari kan nak puasa. Dan macam biasalah, setiap tahun sebelum nak raya, saya dan anak-anak sediakan list raya untuk Abang belikan. Abang nak ambil barang kat atas tu, nak tengok baju ni apa semua. Lepas tu tabung tu jatuh. Banyak gaya ni. Isi aku minta sofa baru, barang kemas baru. Lepas tu yang si besar tu, ha, raya pun nak telefon baru. Kau ingat telefon murah ke? Yang kecil tu pula minta kucing. Kucing import, siap rumah kucing lagi. Mana tak kuning kepala. Eh ni belum puasa pun dah minta benda raya tau. Macam-macam lah bos budak minta sekarang. Okay, sedutan dari drama Senarai Raya Papa. Fahrin ada dekat situ. Ada tak, senarai dah apa yang perlu betul, dibeli. Tapi saya tengah muskil tu, Fahrin tahun bila tu saya? Kenapa ya? Okey. Dan sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini, saya kira kalau cakap tentang bajet menjelang Aidilfitri ini, ini bukan satu perkara yang biasa. Yang mana mungkin ramai dalam kalangan kita, apatah lagi sekarang ini kita berhadapan dengan keadaan pandemik COVID-19 ini, pasti cara kita berbelanja, cara kita merancang perbelanjaan juga ada banyak perbezaannya. Ini yang terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton yang mengikuti kami ketika ini dan juga bersama dengan dua orang tetamu kita di studio yang di sebelah saya ini memang susah nak dapat. Cukup aktif dengan aktiviti-aktiviti kebajikan bukan sahaja di bulan Ramadan tapi sepanjang tahun. Ini yang paling penting. Kita bersama dengan insan hebat ini, Heliza Helmi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih sudi menjemput, lama tak keluar rumah. Terima kasih sudi datang sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Rupi kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Benda boleh kecil. Malu-malu pula ya. Ini agak sopan sikit saya. Alhamdulillah. Okey, dan sebenarnya selain daripada Heliza dengan Rupi, sebentar lagi kita juga akan bersama dengan perunding kewangan kita di dalam talian. Tapi sebagai mukadimah ataupun pembuka perbincangan kita ini, mungkin kita nak tanyakan kepada Heliza dahululah. Sebagai seorang yang masih bujang, kadang-kadang kan ramai orang beranggapan kalau kita ni belum lagi mempunyai keluarga yang besar, mungkin orang beranggap tak ada tanggungan, tak perlu ada bajet, tak ada komitmen dan sebagainya. Tapi Heliza sendiri mempunyai banyak tanggungan, iaitu aktiviti-aktiviti NGO yang dijalankan dan sebagainya. Ini memerlukan bajet juga sebenarnya. Mungkin Heliza boleh kongsikan tentang bajet Heliza sendiri. Okeylah, dia betul lah kalau sebelum PKP dengan semasa PKP ni adalah dia punya perbezaan dia kan. Kalau sebelum tu kita rasa okey, insyaAllah nanti ada program lagi, ada program lagi. Tapi PKP ini lagi mengajar kita untuk melihat bajet tu sendirilah. So bila tajuk ni macam lagi kena buat calculation lah. Very good sebenarnya kan. Kenapa? Yang tu kenapa? Kenapa? Pandai anda berkata-kata. Jadi tetapi especially bulan Ramadan lah kan. Bulan Ramadan ni satu perkara yang mengajar adalah walaupun dalam keadaan kita memang very limited budget tu, tapi kita nak kena tanam dalam hati kita dan juga perbuatan kita untuk tetap memberi juga. That's the most important thing lah. Maknanya kalau kita dapat rezeki dan sebagainya, sebenarnya bukan untuk kita semata-mata. Macam mana kita nak gunakan bajet tu untuk orang lain juga. Rezeki tu pastinya untuk dikongsi juga. Betul. Okey, Rupi pula. Betul ya? Tanya juga. Tanya. Apa soalannya? Okey, Rupi pun sudah berkeluarga kan? Biasanya seawal bila tu dah buat perancangan untuk Aidilfitri? Saya sebenarnya kalau ikut saya punya cara kan, saya jangan merancang. Tuhan tentukan. Dia bila ada dah masuk baru kita merancang. Kan merancang takut benda kadang-kadang kita tak tahu kan. Keluar income tak masuk lagi, kita tak nak plan. Macam saya memang tak ada plan. Saya banyak spontan.
Dan saya kira ini juga cabaran buat Haliza dan juga Ropi, dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton yang mana tahun ini kita mengadaptasi norma baharu ini. Yeah. Ada yang kita kena akur, ada dalam kalangan kita ini mungkin dah kehilangan kerja, betul, ada yang gajinya diberikan separuh dan sebagainya. So setiap kita ni mempunyai perancangan yang berbeza-bezalah. Jadi kadang-kadang kita nak buat bajet tu pun macam Ropi katakan tadi, tak tahu lagi ada job ke tidak ke, payment tu dapat bila ke. Sebab kita punya income bukannya ada tiap bulan kan, tak tentu untuk kerja kita ni. Okey, tetapi kalau untuk Haliza dan juga Ropi sendiri, menjelang Aidilfitri ni, apa perkara penting yang mungkin harus disediakan? Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang dalam kita tak ada ni, ini perkara. Contoh, mesti nak sediakan satu baju untuk mak. Contoh macam tu, apa sebenarnya yang memang mesti ada di Aidilfitri? Dalam family kita orang, sebenarnya boleh lihat baju-baju yang dulu tu banyak lagi tak pakai sebenarnya. Jadi, baju tu tak berapa satu benda yang emas. Tapi dalam family jenis macam duit raya tu, tapi nak kena bagi pada bulan Ramadan. Kita nak apply pada bulan Ramadan. So benda tu bukanlah kewajipan, tapi kita rasa tak sedap kalau tak bagi. Tetapi secara jujurnya lepas ni kita nak pergi tengok baju raya jugalah. Sebab dah bawa mak kat sini kan, macam alah-alah je mama. Mak jarang keluar kan bila PKP ni, macam okeylah kita bawa lah mak. So kita tengoklah kalau mak berkenan kita lagi suka. Itu yang penting. Okay. Kalau Haliza dia lebih kepada baju baru kan. Kalau Ropi pula, kalau Aidilfitri apa yang perlu ada? Apa saya yang Ropi pentingkan? Untuk sepanjang kita ada dua kali raya ni kan, saya sebelum ni saya kira pakai tangan. Sekarang saya dah banyak kira pakai kaki. Kaki sebab apa? Kita dah ekonomi kita punya pun, orang cakap kerja pun dah slow sikit. Kan? Jadi kena berbajet-bajet. Macam saya banyak baju-baju lama. Itu sebab saya suka baju Melayu. Saya suka tempur besar-besar. Bila kita badan besar, kita still boleh pakai lagi. Pakai apa yang ada. Tapi macam mana pun, untuk macam saya tetap nak sambut jugalah. Walaupun tak boleh pergi mana-mana, beli lemang ke apa, masak rendang apa dengan isteri saya. Jadi kena jugalah. Nak rasa kemeriahan tu kan. Betul. Saya suka apa yang Ropi katakan, perancangan awal tu penting. Maksudnya beli baju yang besar sikit. Macam Haliza pula, perancangan yang paling penting untuk menyediakan duit di bulan Ramadan ini. Baju tu nombor dua lah kiranya kan. Okey, dan kadang-kadang kita ni sebagai selebriti juga ada rezeki dan berpeluang. Kadang-kadang tak beli, diberi pakai baju cantik-cantik. Itu rezeki yang tak dijangka-jangka juga sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kita nak kongsikan, ini antara individu yang saya belajar untuk merancang dan membuat bajet sepanjang tahun. Yang mana individu ni banyak mengajar saya sebenarnya. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad selaku perunding kewangan yang berada di Batu Gajah Perak ketika ini. Hello, assalamualaikum doktor, apa khabar? Lama tak kita bersua secara fizikal tapi hanya di dalam talian je doktor. Doktor sihat ? Ya, betul. Alhamdulillah. Saya nampak dah semakin kurus dah. 15 hari puasa ni dah nampak kurus dah semua orang. Alhamdulillah. Amin, insyaAllah. Doktor, ini nak doktor kongsikan kepada penonton. Saya belajar daripada doktor. Sepanjang tahun saya merancang untuk ada tabung sedekah Ramadan, untuk ada tabung duit raya, untuk ada 3 dan 4 tabung lagi secara peribadinya daripada doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada penonton kita, macam mana sebenarnya kita nak belajar untuk mengajar diri kita dalam kesempitan, dalam kita ada seberkekurangan, bagaimana untuk merancang bajet yang terbaik untuk kita manfaatkan rezeki kita itu, bukan untuk diri kita tapi juga untuk insan-insan di sekeliling kita. Okey, terima kasih Fiza, terima kasih wanita hari ini. Saya berkongsi sedikitlah. Tadi saya dengar beberapa perbincangan tapi saya seronok tengok Fahrin tadi jatuhkan tabung untuk luar biasa sebenarnya. Okey, bila kita bercerita tentang raya ni sebenarnya ada beberapa benda yang kita sebenarnya, raya ni sebenarnya bukan soal kita je. Macam mana kita nak bagi manfaat juga kepada orang lain. Saya suka bila Fiza tanya tadi dan sebagainya. Juga ada orang bertanya tentang bila sebenarnya kita nak start mula adakan bajet untuk raya kita ni. Sebenarnya kan, bajet kita sepatutnya bermula, maknanya raya tahun ini, habis raya tahun ni, maknanya kita dah start kena buat menabung dah untuk raya tahun depan. Sepatutnya lah. Sepatutnya begitu. Supaya kewangan kita tu jadi lebih baik, lebih sihat, supaya kita ada dana yang kita nak peruntukkan. Tetapi untuk raya kali ini, saya lebih cadangkan dalam keadaan kita pandemik, macam Fiza kata tadi, kita bukan hanya melihat kita je beraya, tetapi apa juga yang kita ada supaya kita juga dapat berkongsi dengan orang lain. Dan kali ini saya percaya dan yakin bajet kita mungkin tak sebesar macam tahun-tahun yang seperti dulu-dulu dan sebagainya. Dan kali ini kita juga tak ada perjalanan pulang kan. Kita hari ini kita
kita kemungkinan besar tu beraya dengan keluarga dalam rumah kita, jiran sebelah-sebelah begitu saja. Jadi sebenarnya peruntukan kita tu sebenarnya dah jadi kecil sedikit. Sebenarnya ada hikmah dia juga. Sebab tu saya gariskan kurang lebih ada tiga perkara besar saja untuk raya kali ini dalam tempoh pandemik ini. Silakan. Nombor satu, kita fokuskan kepada setengah orang ni, dia kalau tak ada baju raya, dia rasa ya Allah tak raya lah jadinya. Maka peruntukan untuk baju raya tu kadang-kadang ada orang dia kena ada juga baju raya. Tetapi sedikit pandangan dan nasihat, saya minta maaf lah, mungkin fashion designer mungkin akan marah lah kata saya macam ni kan. Nombor satu ialah, setengah orang dia setiap kali raya dia akan ada satu sud baju Melayu. Saya kadang-kadang, saya perasan ni, satu sud baju Melayu ni kadang-kadang bagi lelaki lah, lelaki-lelaki handsome macam kami ni, kita orang ni rasanya dalam almari tu dah ada 12 dah warna baju Melayu tu. Jadi saya lebih cadangkan bagi anak-anak pun, kita sud baju Melayu ni kita tak akan pakai sepanjang tahun. Hari semayang Jumaat pun kita tak pakai dengan samping semua, susah hati isteri dekat rumah. Jadi saya lebih galakkan, mungkin kita beli baju kurta je, seluar tu kita boleh tukar dengan warna lain. Jadi kita boleh pakai sepanjang tahun. Yang pertama saya rasa baju raya, bagi wanita pula saya rasa pilih yang lepas raya kita boleh pakai pergi ke pejabat. Maknanya kita boleh manfaatkan, maknanya tak adalah sekali saja pakai untuk raya. Jadi kita boleh manfaatkan pergi pejabat. Jadi kalau yang labuci tu, janganlah beli yang labuci daripada tangan tu sampai ke siku, jenuh nanti ya. Nak basuh, nak cuci dan sebagainya. Itu tentang baju raya. Yang kedua tentang kuih raya. Saya rasa benda-benda yang ada raya ni lah kita beri perhatian. Kuih raya ni dia ada dua option. Setengah orang, ya, saya selalu pesan begini, kalau ahli keluarga kita ramai banyak, buat. Saya cadangkan buat. Tetapi kalau kata sedikit dan sebagainya, saya lebih cadangkan beli. Sebab kadang-kadang kuantiti tepung yang kita beli ni, dia punya lebih itu lagi banyak daripada yang jadi. Jadi untuk jadi kita buat tu pakai setengah kilo je, kita beli sekilo. Setengah kilo tahun depan tu memang tak ada. Jadi rancang betul-betul, kita ni perlu, keluarga kita ni perlu kuih raya yang banyak, ataupun kita ni hanya perlu sedikit saja. Kalau sedikit je kita belilah, kita beli, kita rasa sebuah sikit dan sebagainya, dia akan lebih menjimatkan kita lah. Yang ketiga adalah tentang duit raya. Macam Liza kata tadi, saya suka amalan itu. Tuan-tuan dan perempuan, manfaatkan. Rasulullah sendiri pada bulan Ramadan, dia bersedekah tu seperti angin lalu. Mana Rasulullah tu, dia punya budaya bersedekah tu sangat luar biasa. Dan tuan-tuan dan perempuan, ambil manfaat. Saya lebih cadangkan manfaatkan Ramadan ni untuk kita bagi duit raya, sumbangan dan sebagainya. Gunakan waktu Ramadan ini sebelum menjelangnya Syawal nanti. Nanti dia akan jadi hadiah saja pada waktu itu. Saya rasa saya kongsikan tiga tu saja dulu sebagai panduan supaya dapat manfaat mudah kepada kita dalam tempoh kita tidak dapat bergerak ke mana. Semua saya nak sihat sikit, kalau nak cantikkan rumah tu dekor sendiri sahaja. Start beli lampu kecil dan sebagainya untuk jimat dan sebagainya. Sebab kita kali ni kita duduk dalam rumah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh kampung, tak ada tol dan sebagainya. Jadi cantikkanlah rumah sedikit menjelang raya ni. Baik, doktor. Tadi suka saya dengar tip-tip yang dikongsikan doktor sebentar tadi kan, kalau baju beli yang lebih praktikal, boleh pakai di kemudian hari. Tetapi bagaimana pula mereka yang sanggup berhutang semata-mata untuk menyambut Aidilfitri yang setahun sekali ni? Beli perabot baru. Allahuakbar. Kita buat hutang ni sebenarnya kan, saya selalu pesanlah antara benda yang kita kena, benda ni betul susah wah. Apa yang menjadikan susah, sebab garis antara keperluan dan kehendak ni dia sangat halus. Wah. Jadi kita kadang-kadang kita rasa benda ni penting, kita beli. Tapi sebenarnya kita beli dengan keadaan hutang dan sebagainya. Nombor satu, elakkan berhutang untuk bergaya. Itu prinsip yang mana-mana buku kewangan pun kalau kita baca kan. Kita elakkan berhutang, terutamanya nak bergaya. Sebab bergaya ni dia akan ada susah nilai. Tahun ini fashion tudung lipat tengah. Tahun depan tudung lipat tepi pula. Tak pakai dah pula tudung tu. Dah hutang tu tak habis bayar lagi. Jadi nombor satu, elakkan daripada buat hutang. Nombor dua, be a smart shopper. Saya selalu pesan ini. Jadi orang yang bijak. Dan kalau boleh setengah saya selalu pesan, kita kalau sekarang ni orang semua budaya beli online lah. Letak dalam troli online tu. Target lah ya. Dalam 3 hari atau 5 hari. Tapi kalau malam tidur tu ingat lagi jenis tudung tu, mana boleh belilah. Tapi kalau kata hari ni besok dah tak ingat lah tudung tu, tak apalah. Tak payah belilah. Be a smart shopper. Jadi orang yang bijak. Belajar guna cash. Yang ketiga, guna cash. Yang keempat, walaupun kita ni ada yang dah gaji awal, kita ni jangan lupa menabung. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita orang sekarang ni tengah nak spend duit, dia sibuk suruh menabung. Jangan lupa menabung. Dalam keadaan apa sekalipun, always menabung. Dan yang kelima, akhir sekali, saya selalu pesan begini, apa benda pun dalam hidup kita,
kita mesti ada bajet, kita mesti ada perancangan. Ya, walaupun kita dapat kecil, kita dapat sedikit, bayaran kita dan sebagainya, mesti ada bajet. Mana ini peruntukan untuk kita raya, ini peruntukan untuk mak ayah, ini peruntukan untuk baju sedikit, ini peruntukan untuk sedekah. Itu mesti ada. Okey? Okey. Itu dia yang dikongsikan oleh doktor. Kalau kita lihat apa yang doktor katakan itu, perancangan tu perlu ada. Yeah. Bukan awak nak raya lagi 2 minggu baru kita rancang. Yeah. Terancang sepanjang tahun supaya berdikit-dikit. Kalaulah mungkin ada masalah-masalah tertentu, sekurang-kurangnya kita dah ada yang mungkin bukan untuk diri kita tapi untuk orang yang lebih memerlukan. Itu yang lebih penting. Betul. Kalau macam Haliza sendiri, macam mana Haliza sebenarnya menyuai padankan keadaan? Maklumlah kita ni kerja kadang-kadang gaji tak tetap. Mungkin orang di luar sana melihat para selebriti ataupun artis ni sebagai golongan yang dianggap sebagai mewah. Tapi kita juga manusia, ada komitmennya, ada tanggungannya dan macam-macam lagi perkara. Jadi kalau Haliza, bagaimana sebenarnya Haliza membuat perancangan tu untuk diri sendiri? Okey, kalau macam saya, satu bulan kita dah tahu dah komitmen kita nak bayar bulanan apa dan berapa banyak. Jadi sebab itu dia kena ada satu simpanan di akaun lain yang kalau macam memang dah tak boleh, kalau boleh yang tu memang tak kan? Boleh, kalau boleh tak nak gunalah. Tapi kalau tak mampu juga, ini yang untuk bayar komitmen. Jadi kat situ juga kita tahu bila kita pergi beli barang ke ataupun kalau sebelum ni mungkin mudah sikit kita nak lepak dengan kawan-kawan ke, sekarang ni kan susah. Jadi nak beli satu kopi pun kadang-kadang yang RM11. Sekarang ni tak apa, kita buat dekat rumah. Kita dah belajar untuk buat dekat rumah. Lepas tu ada satu lagi tadi bila doktor cakap pasal tabung, memang benda tu juga kita amalkan dekat rumah. Dia ada tabung subuh supaya setiap pagi tu siapa yang bersedekah pada waktu subuh tu malaikat akan mendoakan merahmati orang yang bersedekah, dan siapa yang tidak apa tu kira macam kedekut untuk bersedekah nanti akan celaka kepada orang itu. So dia ada tabung subuh dan juga tabung Aidil Adha untuk korban. Sebab bila masuk Aidil Adha kadang-kadang kita macam terlupa dah. Terstuck dekat situ. So satu family akan buat adat seperti itu supaya bila kita pergi dekat mana-mana, mungkin kita tak ada duit kat situ tapi dalam tabung tu kita dah siap-siap dalam masuk dalam sampul. So masing-masing ahli keluarga akan pegang masing-masing. So mana-mana siapa yang jumpa akan bagi-bagi-bagi sebab kita nak mendidik jiwa yang untuk memberi. Walaupun mungkin tak pergi ke Sirah tapi dalam Malaysia pun kita nak mendidik satu keluarga pun rasa macam tu. So jadi masing-masing bila dah ada rasa macam tu, tak adalah macam nak juga baju baru, nak juga macam ni. Dia rasa macam benda tu tak adalah satu benda penting dan keperluan untuk kita, tapi kebahagiaan orang lain tu yang memberikan kebahagiaan pada kita. Sebab bila kita tengok orang lain bahagia, kita akan bahagia. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW pun menyebut, siapa yang membahagiakan ataupun memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita dunia akhirat. So itu kita punya matlamat lah. Saya suka lah matlamat tu. Semoga saya juga berjaya jadi macam tu satu hari. InsyaAllah. InsyaAllah lebih baik. InsyaAllah. Baiklah. Tadi Ropi pun ada kongsikan kan, biasanya tidak merancang terlalu awal, ikut keadaan semasa, ikut kedudukan kewangan semasa. Tetapi bagaimana Ropi pastikan perbelanjaan menjelang Aidilfitri ini tidak terbeban selepas Aidilfitri? Sebab saya daripada dulu sampai sekarang pun, saya tak suka berhutang. Saya jenis kalau ada, kalau tak ada tu saya spare untuk lain lah. Untuk kita punya saving, simpanan kita kan. Sebab kita tak tahu akan datang. Macam kita punya kerja ni tak tahu. Tak tahu ada rezeki kita macam mana kan. Jadi yang saya boleh tekankan kat sini, macam saya itulah. Saya lebih pada berdiam lah. Yang penting didahulukan, yang penting dahulu. Itu Ropi. Maksudnya yang mana yang penting itu didahulukan. Maksudnya tak nak membazir. Kalau tak perlu tak akan dibeli. Okey doktor, di sini kita mungkin tak nak lupakan juga sahabat-sahabat, ahli keluarga, insan-insan yang menonton ketika ini yang mungkin dalam kesusahan, mungkin dalam kesukaran. Kita hari ini bertuah dapat pakai baju cantik, makanan yang sedap, masih lagi mampu untuk berbelanja, ada gaji dan sebagainya. 25 hari bulan tengah-tengah ada gaji. Tapi bagi penonton-penonton mungkin ada yang tahun ini berbeza keadaannya, dalam keadaan yang berbeza, tidak kerja, dipotong gajinya ataupun mungkin yang perniagaannya tidak maju seperti biasa. Bagaimana kita nak sama-sama mengajak mereka ini untuk bahawa kalau mereka ini juga masih boleh berhari raya tapi dalam keadaan yang sederhana. Bagaimana tu doktor? Sebenarnya very good. Sebenarnya kaya ni dia bukan soal duit semata-mata. Benda yang kita kena betulkan ya. Mana dia bukan ini. Sebab itulah saya selalu pesan, kaya ni bukan soal kalau kata ada duit kita boleh merayakan, kalau tak ada duit kita tak boleh merayakan. Sebenarnya kita sekarang ni waktu bulan puasa ni saja kita sedang berjuang ya. Kita berjuang melawan nafsu kita dan sebagainya. Ni juga nanti pada hari raya kita akan raikan gitu. Saya rasa cabaran kita kali ini bukan orang yang diberhentikan kerja saja ataupun orang yang hilang pekerjaan sahaja. Kita yang masih lagi ada pendapatan ini pun kita tuat rasa bersimpati sebenarnya dengan apa cabaran-cabaran yang
yang sahabat-sahabat kita, kalau kita tengok data statistik 800 ribu lebih orang yang hilang pekerjaan dan sebagainya. So nombor satu, apa yang kita boleh buat? Nombor satu ialah, nombor satu, saya selalu pesan beginilah dalam tulisan saya, dalam atau saya, nombor satu, sebagai ketua keluarga, kena panggil semua ahli keluarga, duduk, berbincang, sembang daripada hati ke hati. Ayah, kali ini ayah dah tak ada kerja, kali ini kita mungkin tak boleh raya macam dulu lagi. Tetapi ayah ada sedikit peruntukan untuk anak ayah, kita buat pilih raya. Nombor satu, kita kena jelaskan kepada keluarga status kedudukan kewangan kita. Kita tak boleh jadi seorang yang pendiam, kita kena raikan sebab tekanan kewangan ini, nombor satu, kita kena kongsi bersama. Kita tak boleh tanggung seorang-seorang, tapi sebagai seorang ayah, dia seorang tanggung. Kita kena share dengan isteri kita, kita beritahu, kali ini gaji kita dah kena potong separuh, jadi kita tak ada peruntukan ini. Supaya isteri dan anak-anak kita faham, nombor satu. Nombor dua ialah, buat satu senarai. Saya selalu pesan begini, tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, kita try cuba buat senarai. Perayaan kali ini, apa yang ada, apa yang tidak ada. Because anak-anak susah nak faham, sebab dia ada satu expectation. Expectation, raya mesti ada ini, raya mesti ada ini. So, maknanya kita senaraikan apa benda yang kita perlu ada dan apa yang kita tidak perlu ada. Ya? Saya rasa anak-anak akan faham benda ini. Kita akan bercerita dengan baik dan sebagainya. Kita akan bercerita dengan baik. Dan lain sekali, yang ketiga ialah, benda ini kita perlukan didik secara berterusan lah, tentang konsep raya. Kita ni dah terlalu jauh kadang-kadang tentang konsep raya ni. Saya pernah tegur dulu. Kita terlalu utamakan duit raya yang nak bagi dekat orang, sedangkan saya rasa kebaikan kita sebenarnya, kita sedekah pada bulan Ramadan itu lebih baik, lebih utama daripada kita bagi kepada, kita bagi duit kepada mak ayah kita itu lebih utama kepada anak-anak kita. Because kadang-kadang kita ni peruntukkan duit raya terlalu besar sehingga kan tabung pendidikan anak kita pun kita tak kisah pun. Akhirnya nanti anak nak belajar. So jadi memberi duit pada hari raya itu adalah budaya, mengamalkan sedekah pada bulan Ramadan itu adalah amalan yang lebih baik. So jadi benda-benda macam itu kita nak betulkan balik lah. Saya percaya dan yakin pandemik ni ada hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat bagus untuk kita belajar. Sama ada proses kenduri, sama ada proses raya, kalau kita perasan kan. Amalan-amalan yang selama ni kita berlebih-lebihan, makan berlebih-lebih dan sebagainya. Which is inilah masanya yang paling bagus untuk kita istiqamah dengan keluarga kita, untuk kita belajar dan sebagainya. Itu saja. Baiklah. Okey, doktor, di penghujung perbincangan kita ada sedikit lagi, kalau boleh doktor sampaikan pesanan ini kepada penonton-penonton kita tentang bajet Aidilfitri ini, supaya kita tak salah faham. Macam doktor katakan tadi, kita selalu ingat kalau raya itu kena berlebih-lebihan. Raya itu kena baru sebelum meriah. Tapi apa yang sebenarnya harus kita dahulukan dan boleh kita ketepikan? Okey, nombor satu saya selalu pesan beginilah ya. Kita kena tengok raya ini sebagai kejayaan kita, kita kemenangan kita. Nombor dua ialah, saya selalu pesan untuk persiapan raya, dia bukan bermula, okey bulan ni dapat gaji, kita dapat bonus ni, habiskan. Kita gunakan itu. Kita habiskan untuk raya. Dan benda tu berlaku, bukan kata setahun dua ni, dah beratus tahun kot. Saya rasa sejak dinosaur hidup lagi kot. Kita kena start rancang. Habis raya tahun ni, okey, untuk raya tahun depan apa yang kita bajet? Okey, saya dalam nota yang saya bagi, saya kongsikan slide cantik-cantik tu, saya buat untuk orang gaji 3,000 ke bawah, berapa bajet dia. Kalau ayah dah beli baju tahun ni, tahun depan tak payah beli dah, kita selang 2 tahun sekali. Tetapi untuk anak-anak, kita tetap akan beli kurang lebih semua sekali bajet-bajet tu, saya pilih dalam 1,600 kurang lebih itu. Maksudlah untuk duit raya ibu bapa, duit raya berapa balang kita nak pergi dan sebagainya. So benda-benda macam tu yang kita kena start tengok. So why not mulai tahun ini, selepas habisnya raya ini, bukan pasal pandemik sahaja, kita start latih diri kita. Macam Liza mention tadi, very good. Maknanya kita dah start kena ada tabung apa? Tabung untuk raya korban. Tabung untuk raya korban. Kita nak buat korban, kita nak ambil satu bahagian ke? Kita satu keluarga nak ambil satu ekor ke? Untuk raya tahun depan. So kita budget, kalau kata 1,500 untuk belanja kos raya kita, sekali raya tu 1,500, kita bahagikan dengan 12 bulan. Sebulan berapa ratus kita nak start simpan. Start simpan sikit-sikit untuk itu. Untuk kita sama-sama meraihkan raya dalam keadaan macam Hawa cerita tadi, boleh elakkan berhutang, jangan berhutang dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah yang kita kena start jaga mulai sekarang. Semoga raya kali ini memberi makna yang luar biasa lah buat kita semua. InsyaAllah. Baiklah, Liza, di penghujung perbincangan kita, mungkin sedikit kata-kata semangat kepada penonton-penonton daripada Liza, bagaimana untuk mereka ubah gaya perbelanjaan mereka menjelang Aidilfitri ini supaya tidak lemas di kemudian hari. InsyaAllah. Saya suka apa yang doktor cakap, sangat setuju, sebab
pandemik ini sangat mengajar untuk kita, inilah yang dirasai oleh orang Syria, orang Yaman, orang Gaza yang memang dah bertahun-tahun merasai susahnya nak dapat even daging, apatah lagi baju baru, nak makan apatah lagi kan, sampai tahap yang mereka terpaksa makan kotak dan sebagainya. Tapi kita still lagi alhamdulillah ada makanan dan sebagainya kan. Mungkin satu lagi tambahan adalah macam saya sendiri, bulan Ramadan adalah penentu untuk keluar zakat. Jadi supaya ingat sebulan bulan Ramadan ni nak kena buat apa, apa-apa. So mungkin kalau tak ingat satu tahun tu nak keluarkan zakat bila, ambil keberkatan bulan Ramadan ni untuk keluarkan zakat, untuk sedekah, untuk perancangan dia. Sebab apa tau? Memang ini sebenarnya untuk mengekang kita punya nafsu yang mungkin kedekut dan sebagainya. Percayalah, the moment kita memberi itu, Allah akan ganti balik. Kadang bukan dari sudut duit, tapi apa pun masalah kita, dari sudut serabutnya, mungkin kerja dan sebagainya, tiba-tiba Allah bagi kelapangan. So insyaAllah kita yakin dengan memberi itu, Ramadan ini dan juga hari raya ini adalah untuk memberi kepada orang lain. Dan insyaAllah Allah akan bagi apa yang terbaik untuk kita dunia akhirat. Betul ke orang kata lagi kita rasa kedekut, sebenarnya waktu itulah kita kena lagi banyak memberi. Sebab Allah nak tengok usaha. Allah maha kaya. Kita bagi banyak mana pun Allah tak perlukan tengok itu. Tapi Allah nak tengok kita nak ke tak. Itu yang bulan hari raya korban nanti tu, mungkin orang yang kaya boleh buat satu ekor. Tapi sekarang dia ambil satu bahagian. Tapi orang susah mungkin ambil satu bahagian, itu lebih besar di sisi Allah. Wallahu a'lam. Okey, sedikit daripada Pak Kodi kita, daripada penonton-penonton. Saya amat terpegun dengan Aliza cakap tadi kan, dengan apa, begitu apa orang cakap, cantik sunan. Jadi saya jadi macam terpesona. Mati lana. Apa nama ni? Okey, saya pesanan untuk yang kat luar sana tu, kalau boleh tu banyakkan peringat lah. Jangan fikir orang cakap nak sambut hari raya ni dengan orang cakap meriah, dah tukar lansir ke apa ke. Benar, saya rasa benda tu tak perlulah. Lagipun sekarang ni bukannya orang boleh datang rumah kita pun, ada pun yang dekat-dekat. YouTube pun jarang datang. Kan, bila datang sekali-sekali, orang bukan tahu lah kita lansir baru ke ni. Orang tengok-tengok kat luar. Dalam orang tak nak masuk kan. Jadi saya rasa berjimat lah. InsyaAllah. Nak ucapkan terima kasih kepada Pak Kodi, kepada Ropi dan juga Haliza dan juga doktor yang berada dalam talian, yang sudi berkongsi pelbagai informasi yang insyaAllah dapat sama-sama kita jadikan manfaat. Kesimpulannya, kita harus beringat, bukan saja kita berbelanja untuk diri kita, tetapi kena manfaatkan juga untuk orang di sekeliling kita. Dan yang paling penting sekali, kena ada perancangan bajet itu, ukur baju juga di badan sendiri. Jangan ukur baju kat badan kawan pula kan. Jadi, paling penting bersyukur juga ya, Haliza. Ya, betul tu. Baiklah, kita nak berehat seketika. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberi manfaat yang berguna buat anda penonton-penonton dan juga kami di studio pada hari ini. Selepas ini, Hawa akan bersama dengan Ara Johari. Aha, tapi sebelum itu kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini.